pagi sahabat Detektif Hub, teman-teman pegiat bonsai. Kita ketemu lagi dalam channel yang sama, channel Detektif Hub. Dan hari ini hari kedua saya di tempat kolektornya. Dan di hari pertama kemarin saya coba bentuk beberapa serut, dan hari ini saya coba dengan beberapa tanaman yang berbeda. Saya coba mainkan kimeng. Ini kimeng ini sebenarnya dibikin jadi satu, jadi ada kurang lebih 4 pohon dibikin dalam pot yang panjang. Sebenarnya bagus. Cuman sayang pohon sebagus ini kalau digabung dengan beberapa pohon yang lain, sehingga saya ambil keputusan untuk pisah. Jadi ini pohon ini pisah, tiga yang lainnya tetap. Nanti sebentar saya akan bikin videonya lagi. Yang ini saya coba reposisi dia, dan kemudian saya lanjut dengan wiring, pengawatan dasar lagi, mulai dari nol lagi. Ini sengaja saya tanam di wadah yang seperti ini biar pertumbuhannya lebih cepat. Saya menggunakan pasir Adonara, ini jenis pasir dari gunung vulkanis yang sama dengan pasir Malang, juga ada pupuk dasarnya. Dan tonton video ini sampai selesai. Thank you.
sahabat NTT Farm, teman-teman pegiat bonsai. Jadi aktivitas saya dari pagi sampai dengan saat ini menyelesaikan bahan kimeng ini. Jadi mulai dari restyling atau kita ganti posisi dan pengawatan, pengarahan cabang dan ranting beberapa, lalu kemudian kita ganti media, ganti media semua dan sudah selesai. Dan mudah-mudahan pemiliknya suka. Intinya di situ. Saya coba mengarahkan sesuai dengan kebutuhannya beliau. Jadi itu saja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat sahabat semua dan tonton terus channel YouTube NTT Farm. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua selalu mengupdate video terbaru dari saya. Dari Lambunga Donara, saya ucapkan selamat siang.